Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan nombor 10, SPM 2021, kertas 1. Rajah 6 menunjukkan pembentukan sejenis ikatan. Okey, kita nampak kat sini dia ada tunjuk atom nitrogen ini ada elektron bebas. Okey, maksudnya ada elektron yang free yang tak ada berkongsi dengan sesiapa. Lepas tu dia tunjuk arrow tu menunjukkan this electron dikongsikan kepada atom boron tu. Okey. So yang mana yang betul? So sebenarnya ini adalah berkaitan dengan ikatan datif. Okey. So ikatan datif tu apa? Saya dah crop keluar daripada buku teks muka surat 120 adalah satu ikatan datif atau nama lain dia ikatan koordinat. Is actually ikatan covalent. Dia berkongsi elektron. Cuma perkongsian elektron itu yang menyumbangkan elektron hanya daripada satu atom. Dalam kes ini hanya atom nitrogen sahaja yang menyumbangkan elektron. Boron tak sumbang apa-apa tapi dia dapat benefitnya. Okay. So dekat mana jawapannya? Jawapannya dekat B. Perkongsian elektron antara atom-atom bukan logam. Sebab dia adalah ikatan covalent juga, maka atom bukan logam. Tapi elektron itu berasal daripada satu atom sahaja. A apa? A pemindahan elektron itu adalah ikatan ion. C adalah ikatan hidrogen. Sebab kita nampak atom hidrogen ni kan? Okay, dan D adalah ikatan logam. Okay? Sekian, terima kasih.